Nabi ialah ketika berwudu menyelati janggut yang lebat dengan jari-jari tangan yang basah pada saat membasuh wajah. Kana yukhallilu lihyatahu bil wudu'i. Hadis riwayat sendiri, kebiasaan beliau menyelati janggutnya pada saat berwudu, janggut tebal, selati janggut sebagai ini sunnah Nabi SAW. Apa sebab disuruh sunnah-sunnah ni tuan-tuan? Ada banyak benda yang disuruh, sebab disuruh ni tuan-tuan. Kemudian menyelajar jari tangan dan kaki. Asbiqil wudu'a wa khallil bainal asabi'. Tangan, kaki, tapi tangan okey tuan-tuan. Kaki yang susah. Nak membongkok tu nak lecet. Tambahlah dia perut ke depan. Bagi lecet. Dah nak berdiri nak pegang sebelah kaki pun dah tumpulah kan. Tu nak menelati jari-jari kaki kan. Ini sunnah Nabi yang sangat besar tuan-tuan. Takut kalau Nabi untuk tak sah untuk tu pasal air tak basah. Maka Nabi selati, ada cara selat dia, jari mana, tangan mana, kaki mana. Ini sunnah Nabi. Berperamai sangat dan buat dan berperamai sangat. Itu sebab dia buat baik tu elok macam tu. Dia dah tempatkan untuk pegang, untuk gantung satu pintu pun tak. Kadang-kadang tengok kat kita pun dia kaki dia lutu. Ini penyedar betul pemalat betul lah. Selat lah kaki tu, kosong lah jari-jari tu. Basah kata, jari saya kembang. Tahu lah jari kembang. Tapi dia macam ni kembang, tapi macam ni takut bawahnya tak basah. Jadi tuan-tuan, ini sunnah Nabi SAW.